Hai teman-teman, siapa di antara teman-teman yang suka liburan? Pasti kita semua suka liburan kan? Kali ini aku dan keluargaku berlibur mengunjungi rumah kakekku yang ada di Desa Binangun. Desa yang sangat indah di Kabupaten Wonosobo karena berada di lereng gunung yang dikelilingi bukit dan ladang. Nah, ini dia rumah kakekku. Rumah sederhana yang selalu aku rindukan. Dari halaman rumah kakekku, kita bisa melihat ladang yang ditanami berbagai sayuran. Ada jagung, cabai, dan sayuran lainnya. Sinau dolan lagu dolanan bocah jago kate ya. Nggih. Parase pelok barang. Jago kate tete tete kuku kluruk kok ame cece 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 kuku kluruk di palang watu bocah kuncung keyok kena telie jrantal pelayune mari umok mari ngece si kate katon yen tukung ono Dok, Rengas? Nggih. Dukuke wayang niku Sembodro karo Abimanyu, Dok. Teman-teman, ini ayahku. Namanya Ki Gunawan Purwoko. Ayahku adalah seorang dalang loh. Ayahkulah yang selalu mengenalkanku tentang wayang kulit. Kepiye wong anak dalang kok ora ngerti wayang iki jenenge Dewi Wara Sembodro. Oh, nggih. Wara Sembodro niku garwane Raden Janoko. Oh, nggih. Jadi ini istrinya Raden Janoko. Kenapa kamu tak namai Werenges? Karena Werenges itu nama lain dari Dewi Wara Sembodro. Dan wanita cantik ini adalah ibuku. Namanya Christian Arinti. Kalau ibuku seorang pesinden sekaligus guru menyanyiku. Aku suka sekali belajar menyanyi dengan ibuku. Sama Dewi Wara Sembodro. Sembodro ini hebat. Oh iya, teman-teman, aku belum memperkenalkan diri. Namaku Werenges Kidung Pinastika. Di desaku yang berada di daerah Temanggung, aku lebih dikenal sebagai Werenges si Sinden Cilik. Teman-teman, tahu nggak sih sinden itu apa? Sinden adalah sebutan penyanyi wanita yang diiring musik gamelan. Nah, terus Werenges kudu nyontoh kabisane Dewi Wara Sembodro. Isamu apa? Sagete kula nembang. Kalau wingi Werenges nggih pun latihan kok, Pak. Pun latihan nembang. Latihan tembang apa kae ya, Nduk? Jago kate. Jago kate. Saiki nembang tintingane. Jago kate. Dadi tembang iki ya cah bocah ya. Tembange ya sing sesuai karo alam pikirane bocah. Tembang dolanan bocah, Pak. Coba kaya ngopo? Piye nok lagune? Jago kate. Werenges itu sejak kecil memang sudah sering ikut saya dalang atau kakeknya dalang. Jadi dia terobsesi sekali ingin menjadi sinden. Di samping itu Werenges juga sering ikut latihan nari sama kakaknya, sama teman-teman. Nah, jadi kami memupuk
potensi Werenges itu sedikit demi sedikit, tidak ada unsur apa paksaan istilahnya, jadi semaunya dia aja. Wah, wis pinter banget nih. Nggih. Yo, ikut kakek ke sekolahan. Nderek ya. Simbah nang sekolahan. Nggih, sing hati-hati. Hati-hati nggih. Ngajak ya, Nak. Nggih. Yo, nggih. Nah, ini dia kakekku, Kakek Nur Fauzan. Kakekku masih terlihat muda dan keren kan, teman-teman? Kakekku ini bukan kakek biasa loh. Selain seorang petani, kakekku juga seorang seniman. Beliau adalah pelopor kesenian di desa ini. Kali ini aku diajak kakekku ke salah satu sekolah yang letaknya tidak jauh dari rumah kakekku. Di sekolah ini kakekku biasa mengajar tari anak-anak SD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu nggak anak-anak kakek bawa siapa? Tahu. Siapa itu? Werenges. Karena Werenges ada di sini, Werenges mau nyanyi untuk kalian semua. Tepuk tangan. Jago kak. Werenges duduk ya. Iya. Anak-anak, ini semua untuk latihan nari ya. Iya. Kakekku tidak pernah merasa capek mengajak masyarakat di Desa Binangun untuk berlatih kesenian. Menurut kakekku, hanya dengan berlatih, maka keterampilan dalam kesenian akan terus bisa ditingkatkan. Teman-teman, di samping rumah kakekku juga ada kandang besar. Di dalamnya ada kambing dan ayam. Setiap pagi hari biasanya aku membantu kakekku mengurus hewan-hewan ternaknya. Tuh. Nah, itu ya. Lagi nih, nih. Oh ya. Bawa. Nah, itu kan kambing kesayangan kakek, ya. Iya. Sama Werenges ya. Banyak sekali ya, Kek. Iya, ini banyak. Makanya kalau nggak dirawat sayang dong. Iya. Ya. Ya. Ini kalau dia. Nah, dikinikin ya. Oke. Okay. Nah, ini. Iya. Tuh, sana yuk. Tuh. Ini yang udah beranak ini kambing kakek itu. Iya. Ya.
Besok buat warnes ya. Bersih dan terawat ya. Sekali. Lagi nih, dikasih nih. Nih. Ya. Ya. Ini namanya kambing Itawa ini. Ini caranya. Iya, nih. Ini satu lagi. Dan ini lagi. Renges. Renges. Ririn. Warenges, tolan yuk. Liburanku di Desa Binangun selalu mengasyikkan. Banyak hal yang bisa aku lakukan bersama teman-temanku di sini. Sekarang kita ikutin teman-temanku pergi mancing yuk. Mereka suka sekali memancing di sungai yang ada di sekitar desa. Ada yang memakai alat pancing dan ada yang mencoba menangkapnya dengan tangan. Seru sekali ya teman-teman. Lihat deh, ada temanku yang dapat ikan kecil. Setelah memancing, teman-temanku biasanya langsung berenang. Sambil berenang, mereka bermain air. Yuk kita bantu-bantu yuk. Nah, kalau aku dan teman-temanku yang perempuan lebih suka bercocok tanam di ladang. Biasanya kami pergi ke ladang membantu para petani yang sedang bekerja. Sekarang aku dan teman-temanku sedang membantu para petani merawat tanaman cabai. Ini adalah tahap pemasangan ajir. Ajir memiliki fungsi penting dalam keberhasilan menanam cabai loh teman-teman. Kalian tahu nggak sih ajir itu apa? Ajir adalah alat penegak yang terbuat dari batang bambu. Fungsinya sebagai penyangga batang tanaman supaya berdiri kokoh. Teman-teman, itu ada ibu-ibu yang sedang manen lomba. Bantu yuk. Yuk. Setelah itu, aku dan teman-temanku membantu untuk memanen cabai.
Cabai yang siap dipanen adalah cabai yang sudah berubah menjadi warna oranye atau merah. Sini-sini, di sini banyak. Bu, ini yang dipetik yang mana ya, Bu? Ini yang hijau-hijau sama yang merah-merah. Oh, iya, Bu. Oh iya, teman-teman. Walaupun cabai rasanya pedas, tapi cabai mengandung banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Salah satunya mengandung vitamin C yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tapi jangan banyak-banyak ya, nanti malah jadi sakit perut. Kan repot. Pada sore hari, aku dan teman-teman bermain ke lapangan yang berada di dekat ladang. Biasanya di sini kami bermain bola. Teman-teman yang laki-laki dibagi menjadi dua kelompok. Lalu perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk pingsut. Kelompok yang kalah harus melepas baju agar ketika bermain mudah untuk mengenali teman kelompoknya. Kalau aku dan teman-teman perempuan sih, menjaga baju-baju mereka saja sambil menyemangati mereka dari pinggir lapangan. Teman-teman bermain di luar rumah bersama teman-teman lain seperti ini sangat menyenangkan loh. Kalian juga harus sering melakukannya ya. Jangan hanya main dengan gadget kalian di rumah. Masih ingat kan aku tadi bercerita bahwa kakekku adalah pelopor kesenian di desa Binangun. Nah, sekarang kakekku sedang melatih teman-temanku di sekolah. Selain belajar menari di sekolah, teman-temanku juga sering belajar menari di dekat rumah. Sejak kecil mereka sudah terbiasa dalam kegiatan kesenian, terutama menari. Tarian yang sedang mereka pelajari saat ini adalah tari warok. Tarian ini berfokus pada hentakan kaki dan gerakan kepala. Mudah kan gerakannya? Teman-teman bisa ikut menirukannya ya. Masyarakat desa Binangun memang sangat antusias dalam kegiatan kesenian. Bahkan desa ini dikenal sebagai pusat kesenian di Kabupaten Wonosobo.
Lihat saja ketika ada pentas kesenian yang diadakan di desa, warga langsung berbondong-bondong datang untuk melihatnya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anak. Di pentas seni kali ini, teman-temanku mendapat kesempatan untuk menari bersama penari-penari hebat di Desa Binangun. Aku juga akan memperlihatkan kemampuanku dalam menyinden untuk mengiringi para penari di sini. Aku sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari kesenian di Desa Binangun. Teman-teman, anak-anak Nusantara, mari kita belajar dari masyarakat Binangun. Bagaimana kompaknya mereka dalam mencintai dan melestarikan kesenian tradisional Indonesia.